sini kita mau buat coklat nih teman-teman. Yeay. Jadi di sini itu kita bisa buat coklat sendiri. Kita bisa pilih toppingnya dan coklatnya itu mau dicampur apa aja bisa teman-teman. Di sini itu ada kafe namanya Krakakoa. Guys, itu ada tulisannya make your own coklat. Wah, aku nggak sabar ini, Kak. Aku juga nggak sabar. Nanti yang bakal buat coklat di sini ada aku, Putri, Zainal, sama Siju. Nanti kalian juga bisa nilai siapa coklat yang paling bagus ya, teman-teman. Ayo, ayo kita masuk, guys. Wah, guys, kalian bisa lihat coklatnya langsung ngalir kayak ini, gini, teman-teman. Ini kayak ini ya, guys, ya. Kayak air kerannya cuci tangan pakai coklat, bisa nggak ya? Iya, kok kayak cuci tangan gitu teman-teman. Di sini ada dua coklat. Iya. Apakah coklat ini berbeda teman-teman? Terus di sini juga ada topping. Just your topping. Jadi kalian bisa pilih toppingnya. Ini apa ya ini? Ini apa ini? Ini apa kak ini kak? Kelapa. Oh kelapa. Ini meses. Ini meses. Ini marshmallow. Ini sprinkle. Eh apa gula. Bukan ya? Oh gula kak. Loh ini kok ada keripik singkong teman-teman? Emang bisa kak kalian coba? Enak cobain aja ya. Oh guys, ternyata bisa. Aku baru tahu loh teman-teman. Kalau cobain pakai keripik singkong ya. Oh gitu, kita mau coba dulu ya guys. Jadi kita bakal ngerasain coklat dicampur sama keripik singkong. Kira-kira gimana? Kalian ada udah pernah belum? Tapi kak, kalau misalnya makan kimi gini tuh pasti bisa aja enak. Orang kentang sama es krim aja enak. Iya ya, kita coba ya. Ayo. Cobain aja. Nah, kita coba ini gimana sukanya. Oke. Kita pakai sendok dulu. Nah, ini kita satu-satu aja, Put. Oke. Guys, kalian ada yang pernah enggak? Ini coklat dicocol sama keripik singkong. Ini coklatnya guys, kita coba ya teman-teman. Coba tahu ini enak, ini bisa dijadikan ini cemilan guys. Bismillah. Kok enak ya? Iya kok enak teman-teman. Ternyata masih bisa loh guys. Kalau kalian makan coklat itu sama keripik singkong guys. Ini enak. Jadi enggak ternyata guys. Rasanya tuh kayak crispy-crispy tapi ada coklat-coklatnya gitu teman-teman. Tapi ini kayaknya coklat-coklat dark coklat sih guys. Oh iya ini dark coklat sepertinya. Terus di sini itu juga ada beberapa. Ini kayaknya dicampur sama coklatnya ya kak ya nanti ya. Ah ya ini untuk isian. Isian. Jadi isian coklat itu kan biasanya kayak ada almond. Terus kacang. Biasanya kayak kacang. Kacang-kacangan ini banyak guys. Ini kismis kayaknya. Ini apa kak? Ini golden raisin. Oh. Ini cranberry. Oh cranberry. Ada kurma juga. Oh ada kurma juga teman-teman. Ini kayaknya menta ya kak ya? Apa kacang biasa? Ini kacang tanah. Ini kuaci bukan kak? Iya kuaci. Oh kuaci bener guys. Coklat dicampur kuaci. Kalau ini apa kak? Kuaci juga? Iya pumpkin seed. Oh pumpkin seed. Kalau ini baru mete ya? Iya. Oh, kalau ini almond. Nah guys, kalau kalian di sini tuh bisa kayak mix-mix coklat kalian sama beberapa topping seperti ini. Kak, kita mau buat coklat tuh, tapi ini kok ada dua coklatnya, Kak? Oke, jadi untuk yang di sebelah kanan, ini milk coklat 62%. Oh, milk coklat tuh. Yes. Berarti yang manis ya, Kak, ini ya? Manis. Manis. Aku suka yang ini, guys. Aku kayaknya aku bakal ini. Ngambil yang dark coklat. Ini kayaknya dark coklat ya, Kak? Kalau ini 70%. Oh. Soalnya tadi pas aku cobain yang sama keripik singkong, itu agak-agak rasa pahit, guys. Karena dark coklat itu lebih pahit. Kak, aku mau yang ini. Kamu itu ya, aku yang ini. Aku yang dark coklat. Oke, satu dark coklat, satu dark coklat. Guys, kita bakal buat. Kita berdua dulu yang buat, baru nanti setelah itu si Zainal sama si Ju. Kak, kamu tuh kenapa pilih apa? Aku kayaknya mau pakai topping ini deh. Apa ini cranberry ya, okay, guys? Bisa langsung diambil sendiri. Oh, gitu? Yes. Oke. Okay. Oh, ini kan boleh berapa topping, Kak? Bebas, satu cup penuh ya. Oh, ternyata kalau kalian kesini itu boleh satu cup penuh ini dan boleh di-mix, teman-teman. Kayaknya aku cuma mau pakai cranberry, guys. Oh, gitu? Aku pakai kurma, guys, karena aku suka kurma. Oh, penuhnya bukan di sini. Oh, kira ini pun di sini? Oh, guys, aku kira ini dibuang sini. Oh, ini karena kita penuh pertama kali ya, guys, ya? Atau nggak, kita aku kasih kuanci deh. Oh, kamu mau coba sini, taruh aja. Sini. Oke, okay, biar nggak tumpah ya. Oh, gitu. Okay. Nah, kita soalnya nggak pernah, guys, buat, guys. Iya, karena aku baru tahu ada tempat kayak gini, guys, di Bali, guys. Nih, aku mau pakai kurma. Aku mau sama kuaci, kuaci. Kamu sama kuaci? Iya, kuaci nih, kuaci. Aku mau coba perpaduan sama almond, guys. Kalau almond tuh sebenarnya aku suka. Lelah, karena kerepes-kerepes gitu. Ah. Wah, banyak sekali, Bun. Ini udah penuh nih, guys. Punyaku itu cranberry sama kuaci. Kalau sekarang aku mau ambil yang almondnya ya, teman-teman. Nih, kita ambil almondnya. Kita ambil pelan-pelan aja guys ya. Oke. Oke, ini dia guys, ini punya kita. Kalau punya aku ini guys, ini kurma sama almond. Sekarang ini diapain kak? Oke, mau ambil coklat. Ambil coklatnya ya. Iya, wah. Minum coklat, satu jam coklatnya. Oke, ini kita kayak masak-masakan guys. Iya guys, ini kayak main masak-masakan, aku seneng banget ini teman-teman. Oke, kita mulai dari milk coklat ya. Oke. Oh gitu.
guys, kalau kalian pengen cobain buat-buat coklat, kalian bisa kesini, guys. Iya, bisa langsung dituang. Ini langsung dituang ya? Iya. Oh, diaduk, guys. Guys. Aduh, kecepet, guys, gelasnya, guys. Guys, kalian bisa lihat, ini ada kurma sama ada almond. Jadi aku bakal campur-campur, semoga coklatku jadi enak. Terus nanti kita bakal hias-hias juga, teman-teman. Ini guys, punya aku guys, wah. Putri, aku seneng buat kayak main masak-masakan. Iya guys, ini kayak main masak-masakan. Oh ya, ini kan nanti bakal ditaruh di nampan. Nanti kalau aku buat bentuk love bisa nggak ya kira-kira, kayaknya teman-teman? Kayaknya bisa deh, Kak. Aku nanti mau buat bentuk apa ya? Kamu bentuk apa? Kayaknya aku mau buat bentuk, kalau dibuat mata-mata itu bisa nggak ya? Aku mau coba nanti buat bentuk love ya, teman-teman. Nanti di terakhir kalau coklat kita udah selesai, kalian bisa nilai ya, teman-teman. Okay. Nah, ini kayaknya udah kecampur punya aku, guys. Punya aku juga udah kecampur rata ini, teman-teman. Taruh loyang. Iya, taruh di pan. Taruh di tengah, jangan di spread ya. Oh gitu, berarti harus itu langsung jadi satu ya? Iya, langsung di tengah. Oh, langsung aku mau tengah. Coba jadiin love ya. Jadi lo boleh, tapi nanti di flat ya. Oh gitu. Jadi nggak beraturan. Oh ternyata jadi nggak bisa dibentuk ya guys. Yes. Jadi kita langsung aja. Bar. Nih guys, nih kita ambil nih coklat, sisa-sisa coklatnya guys ya. Ini kita taruh semua coklatnya guys, jangan sampai ada yang tersisa. Nah udah Kak, ini diapain? Masih ada loh. Oh masih ada. Masih bisa itu kayaknya pun. Masih bisa. Nah. Oh ambil gitu. Tuk. Wah jadinya lumayan banyak ya guys ya. Iya guys. Tapi pas di cup kayak gini nggak terlalu banyak, tapi waktu diginiin jadi banyak banget ya guys ya. Wah. Ini masih ada kok. Nih Kak. Aku jadi nggak sabar guys, pengen makan coklatnya. Tapi bentar lagi nih kita hias ya Kak ya. Yes. Oh dihias ya. Kamu pakai apa hiasannya? Aku mau pakai. Ini pilih berapa ini? Oke bisa dua, tapi bisa sebelum dua. Dikasih topping kita panggil ini stress relief ya. Jadi stress bisa relief. Dibanting. Ini saya banting juga nggak apa-apa? Banting boleh. Guys, aku mau coba banting ya. Gituin Kak. Jadi supaya gelembung udaranya keluar. Oh gitu. Dan coklatnya even. Oh. Ternyata kalau buat coklat kayak gitu ya. Kok jadi besar Kak? Ya sini kok kita jadi berisik di sini. Tak. Kayaknya udah kayak segini aja. Udah ini Kak. Nah, habis itu aku mau pakai marshmallow. Aku juga mau pakai marshmallow tadi. Iya. Gimana ini bukanya? Ini. Ya, oke. Ini kita pakaiin marshmallow. Lucu sekali nih. Satunya kamu apa, Bu? Satunya aku mau pakai ini, meses. Guys, aku juga mau pakai marshmallow karena aku suka marshmallow. Kita gantian sama Putri dulu. Wah! Guys, coklat si Putri cantik banget, guys. Nih, guys, nih. Warna-warni nah, soalnya sudah. Ya, teman-teman. Itu si Putri pakai seres sama marshmallow. Sama marshmallow. Kakak pakai apa? Aku mau pakai marshmallow. Nah, kita tuang tung. Sama satu lagi, guys, aku tuh suka ini, teman-teman. Apa itu? Jadi ini tuh kayak bulat-bulat gitu loh, Put. Karena warnanya ini juga cantik. Jatuh, guys. Nah, ini kita langsung tabur supaya cantik. Kita buat merata, guys. Nah, aku suka, guys, kalau kayak gini. Kayak main masak-masakan, teman-teman. Ini tuh ada yang kecil-kecil sama ada yang besar-besarnya ya, Putih. Iya, itu lucu sekali kayak kelereng, guys. Guys, ini coklat aku dan si Putri udah jadi. Guys, sekarang giliran si Zainal sama si Jun nih, teman-teman. Yang kamu buat yang kayak gimana aku ini? Aku pengen ini yang kuaci, yang. Itu enak kuaci ya? Wah, kamu yang kuaci. Si Jun, kamu apa, Jo? Ya, aku mau yang almond. Almond? Oke. Ini bisa dicampur, tahu? Boleh dicampur semuanya. Di-mix boleh gitu juga. Ya? Nggak dicampur ini, teman-teman. Ini aku dulu nih, guys. Coba nih. Nah, ini pakai tataan kayak aku tadi. Kamu yang apa, ya? Tempatnya ya. Aku pakai ini nih, kuaci nih. Tadi gimana ya? Tinggal diputer ya, yang? Ini nih, diputer. Pasin dulu. Wow. Keren sekali, guys. Banyak banget. Aku full kuaci, guys. Banyak kuaci semua, Kak? Berarti ini coklatnya si Jalan. Guys, kebanyakan itu yang muda, ya? Ini nah, cukup guys, gini guys. Si Zainal rasanya kuaci aja. Kalau kamu apa, Jo? Aku maunya almond, semua almond. Semua almond? Gitu. Tapi aku gak banyak-banyak guys. Oke, ambil Jo. Coba. Pelan-pelan. Nah, segini aja cukup. Oke. Udah segitu? Iya, segini aja cukup. Yang kamu mau pakai
pakai dark coklat atau yang milk? Kayak kamu tadi. Oh, berarti yang milk. Kamu suka yang pahit apa yang manis? Aku juga suka yang milk sih sebenarnya, tapi aku mau coba yang dark. Oh, gitu. Berarti satu dark, satunya yang milk, Kak. Ini kamu boleh dimakan enggak ya? Boleh dicobain? Iya. Boleh dicobain? Oh, boleh. Coba, guys. Boleh, aku mau coba. Kalau kita aku coba dulu ya. Kamu kok takut? Enggak apa-apa, aku mau mikir enggak sinyal, guys. Biasanya kalau kuaci kan bukanya susah ya? Biasanya kan bukanya susah, guys. Satu-satu. Ini gak ribet nih. Ini gak ribet, guys. Tinggal makan. Oke, okay, oke. Okay. Kok rasanya enak, Yang? Habis itu apa ini ya? Nih, tunggu. Coklatnya. Iya. Ini coklat, silakan. Nah, ini guys, giliranku dulu, guys. Ini kayak main masak-masakan, guys. Aku suka sekali. Nah, tuang, Yang. Terus aduk. Langsung dituang ini ya? Iya, dituang terus diaduk. Oke, kita tuang, guys. Wow. Banyak banget. Itu bukan coklat, guys. Itu kuaci dikasih coklat itu, guys. Kuaci, guys. Kuaci. Kalau kamu yang tadi yang itu ya, yang pahit. Soalnya aku nggak tahu takarannya ini ya, nggak apa-apa deh. Guys, kan bisa lihat ini, guys. Ini bentuknya nggak kayak coklat. Ini kita aduk-aduk dulu, teman-teman. Liatin tuh. Coba aku nih. Ayo, kamu clear muncul. Nah. Jangan, aku mau coba dulu. Coba nih. Itu apa ya? Ini almond yang enak, tahu rasanya krepes-krepes gitu. Oh iya, sama. Enak, guys. Enak, kalau aku suka almond. Kan gak coklat ya. Iya. Nah, ini diapain ya? Itu kayak diberhentiin dulu buat iya, diberhentiin dulu. Oh, gitu diputer-puter, Kak? Ini berarti selalu nyala ya, Kak? Selalu nyala. Kalau operasional lebih nyala itu. Oke. Okay. Ayo, punyamu aduk-aduk, Jo. Nah, terus kita aduk-aduk, guys. Punyamu kayaknya lebih kerasa coklatnya. Tapi ini kok keredem dah tuh, nggak kelihatan udah. Tapi itu tapi teksturnya kayak kuaci sama base-nya sih, Gina. Sekarang taruh di sini, Yang. Oke, kita langsung taruh sini. Ayo, taruh sini, Jo. Punyamu kok kayaknya coklat semua itu, Jo. Iya, ini. Apa kamu mixing sama punyaku? Enggak. Oh, ya, coba, boleh. Jangan. Ayo, taruh sini. Jangan. Ayo. Nah, taruh semuanya. Wow. Dituang. Nah, gitu, Jo. Nah, kita taruh dituang di sini, dulu. Guys. Guys, kalian bisa lihat tekstur coklatnya si Zainal sama punya si Jo tuh beda banget, guys. Jadi kalau punya si Zainal tuh karena terlalu banyak kuaci, jadi bentuknya itu kayak berenjel-berenjel. Sampai bersih, Jo. Sampai bersih, ya. Lihatin nih. Bersihin. Enak juga, satisfying nih, guys. Satisfying kan, Yang? Ini juga ada kayak aduk-aduknya tuh kayak ini loh, guys. Kalau biasanya penggorengan, masih itu tapi ini, teman-teman. Lucu sekali ya. Wah, kok kamu bisa sampai bersih gitu, Yang? Iya. Oke. Wah, bersih banget, guys. Iya. Ini ya. Makasih. Masih ada, guys. Ternyata masih ada lagi, guys. Aku kira punya si Zeno udah bersih. Ternyata masih bisa digituin lagi. Nah. Nyamu kebanyakan aku ya, coba nyamu ya, Ju. Iya, kenapa ya? Apa karena toppingnya? Karena isinya sedikit. Oh, iya. Isinya sedikit. Karena isinya sedikit. Nyamu kayaknya yang paling kecil deh. Kenapa sih? Si Ju ini besar, selalu dapetnya yang paling kecil, guys. Iya, guys, kenapa ya? Terus habis ini kalian didebrek kayak aku tadi. Wah, ini kesukaanmu nih. Ini kesukaanmu nih. Gebuk-gebuk, kuat tenagamu. Langsung gebuk-gebuk. Yang kuat, Ju. Situ. Di sini. Tuh, 2, 3. Guys, kalau kayak gini kayaknya keras sekali pasti, guys. Ternyata keras banget jadi. Coba ini. kamu. Ayo. Ini kok mereka malah mainan lagu lagi, teman-teman. Udah belum ini ya? Sudah. Ternyata udah. Guys, kalau si Zainal sama si Cuma malah buat kebisingan di sini. Ini bikin topinya yang ya? Dua, kamu yang apa ya? Aku dua, aku mau yang ini yang kok. Ini apa, Kak? Ini kelapa. Kelapa. Guys, si Zainal pakai keripik. Keripik ini, guys. Mes dikit boleh. Oke. Dihancurin dikit tidak? Oh, dihancurin di dalam sini. Kerupuk. Yeah. Oh gitu. Oke, nih kita hancurin, guys. Si Zainal ini buat versi kuaci dicampur sama keripik singkong. Kira-kira nanti gimana rasanya ya, teman-teman? Ini versi jajanan berarti. Oh gitu. Sama ini kan dua ya. Bukain, Si Zainal suka saya. Suka ini. Sabar, Yang. Ini guys, dikit-dikit pelan-pelan, guys, ya. Nah, biar cantik ya, guys. Dah. Jo, kamu mau dikasih topping apa, Jo? Kayaknya aku pengen coba yang belum ya, kan ini udah nih. Ini yang belum, jadi aku mau coba ini. Tapi kayaknya enak deh, soalnya kelapa itu enak. Bener. Kalo dikasih taburan kelapa, sepertinya enak juga. Ini kayak creepy ya? Ya, dry coconut. Dry coconut. Kelapa kering. Nah. Masih dikit-dikit. Kamu cuma itu doang? Apa? Pakai ini aja. Oh. Ya si Jo ini cuma pakai satu macam aja ya, teman-teman. Harum banget, guys. Wangi sekali wangi ya. Banget. Sudah ya? Nah, ini punya kita nih, guys. Hasil punya si Jo sama si Zainal. Guys, akhirnya coklat kita udah beku, teman-teman. Coba
kalian nilai punya siapa yang paling bagus? Coba tulis komen di bawah. Yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, teman-teman? Bisa? Iya, ini kita patah-patahin dulu. Ini bracelet guys, besar sekali guys. Jadinya tuh seperti ini guys. Ayo coba patahin. Tadi kan leleh, jadi kita harus dibukuin dulu. Banget, tadi patahin ya. Patahin ya. Saya coba langsung ini guys ya. Ini aku mau coba nih. Silah. Guys, ini aku ada marshmallow-nya. Dan kan bisa lihat di sini guys, ini ada almond-almond-nya tau teman-teman. Enak banget, aku nyoba yang ada ininya kan. Singkongnya. Enak banget guys. Yang ada keripik singkongnya guys, liatin guys. Kok enak? Enak banget. Coba ya. Pakai keripik singkong enak. Enak cu. Ada kelapa-kelapanya guys, enak guys. Nah, aku mau coba punya mu ayang. Soalnya punya si Zainal tuh isinya semuanya kan bisa lihat guys. Jadi tuh isinya kuaci semua. Bener, tapi kerasa banget isinya ya. Aku cepat dulu ah. Aku kumben makan coklat isi kuaci. Tapi ya, enak loh kak. Ini punya si Zainal nggak ada rasa coklatnya. Karena banyak kuaci. Nih, kita patahin guys nih. Tapi kalau kuaci kok rasanya mirip almond ya kalau dikasih coklat ya. Banyaknya kuacinya kan? Rasanya kuaci semua, aku mau coba punya Putri sekarang. Ini udah tak patah-patahin. Tadi ini Putri apa ya? Lupa aku. Ada kuaci sama cranberry kalau nggak salah. Kita coba ya. Kamu nggak mau coba-coba, Jo? Boleh, aku mau coba punya Putri ini. Wah, ini kismis-mis. Kayak kismis tau rasanya. Kalau Putri agak-agak pahit. Kan memang kan ini dark coklat soalnya. Oke, lu coba. Tapi nih, sini. Enak ya aftertaste-nya? Iya, enak. Kayak ada cranberry-nya, mungkin jadi ada asam-asamnya. Iya kan? Ada asam-asamnya aku juga. Yang punya aku cobain yang enak, yang. Kakak apa itu isinya tadi? Ini kan tadi almond sama ini punya mumput. Oh, ini punya aku. Sebentar. Ini nih. Enak sekali. Enak kan? Nih, cobain. Aku mau coba punya Joang. Kayak coklat ya, pakai apa? Kayak mukbang coklat. Iya, kayak mukbang coklat, teman-teman. Tapi seru juga ya, guys ya. Kita bisa ngekreasiin coklat sendiri di sini, teman-teman. Oke, guys, video kita sampai sini dulu. Terima kasih buat nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, guys. Bye.